Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang siapa ya di antara 12 zodiak bintang horoskop di akhir bulan September tahun 2024 ini yang akan mendapatkan uang kaget, dana kaget, duit kaget, rezeki uang kaget ya. Dan mungkin ini adalah kalian ya, zodiak kalian yang mendapatkan uang kaget sehingga bisa membayar hutang atau membayar cicilan ataupun bisa beli yang Anda mau ya. Oke, tidak pakai lama, langsung kita kocok kartunya dan kita akan readingkan ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini, usahakan ditonton dari awal sampai akhir. Iklannya tidak di skip sebagai wujud dukungan Anda pada kami agar kami terus berkarya buat kalian semuanya ya. Kita ambilkan kartu pertama atau kartu perdana, dan pastinya ini adalah kartu kalian ya. Kartu ini adalah gambaran dari zodiak bintang horoskop yang punya karakter orangnya sangat perhatian dengan orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang suka menolong ketika dia membutuhkan ya. Orangnya sangat mandiri, tidak suka memanfaatkan orang lain ataupun memanfaatkan kekuasaan pengaruh yang dimiliki orang tuanya ya. Orangnya sangat penyayang, tipikal setia, lemah lembut, romantis, sabar, dan orangnya sangat keras kepala ya jika punya kemauan atau keinginan ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot, ramalan tarot, prediksi tarot, yaitu zodiak Taurus ya. Ini adalah zodiak Taurus, bintang Taurus, horoskop Taurus yang di akhir bulan ini benar-benar bahagia sekali mendapatkan uang kaget. Uang kaget ini bisa jadi dari bos Anda yang memberikan bonus, prestasi Anda di perusahaan, Anda dikasih bonus 2 juta, atau bisa jadi Anda dapat kontrak ya, nilainya sangat luar biasa sekali sampai 200 juta, itu juga rezeki uang kaget. Atau bisa jadi Anda dapat komisi dari penjualan rumah, tanah, mobil, atau bisa jadi ada orang yang bayar hutang ke kalian ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang kedua, dan pastinya ini adalah kartu kalian yang mendapatkan rezeki uang kaget ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini, usahakan tidak spoiler atau membocorkan kartu-kartu yang keluar. Biarkan teman-teman nonton sendiri, biar asik, biar seru, dan tidak miskomunikasi terhadap apa yang kami sampaikan. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menciptakan kebahagiaan, karena kunci sukses itu adalah bahagia dulu dalam diri Anda. Karena dengan bahagia dalam diri Anda akan menarik hal-hal baik, hal positif, keajaiban untuk datang pada diri Anda. Makin happy, makin hoki ya. Oke, kita ambilkan kartu yang kedua. Dan ini adalah kartu zodiak kalian ya. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari zodiak bintang horoskop yang punya karakter orangnya ini humble, mudah bergaul dengan siapapun, suka berteman, suka bersosialisasi, tipikal orang yang temannya sangat banyak dimanapun berada, selalu punya kenalan, punya teman, orangnya pandai, cerdas, cerdik, keras kepala kalau punya kemauan. Orangnya sangat seru ya. Orang ini, pol ini kalau tidak ada orang ini tidak ramai, tidak seru, nggak asik. Tipikal orang romantis serta setia ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot, ramalan tarot, prediksi tarot, yaitu zodiak Gemini. Ya, ini adalah zodiak Gemini, bintang Gemini, horoskop Gemini yang di akhir bulan ini benar-benar bejo ya, benar-benar hoki karena mendapatkan rezeki uang kaget, dana kaget ya. Bisa jadi uang kaget ini berasal dari orang yang beli ke tempat Anda, lalu uang kembaliannya suruh Anda yang ngambil, Anda dapat tip dari konsumen, mitra bisnis Anda memberikan bonus berupa uang, bos Anda kasih tambahan uang gaji Anda, perusahaan kasih reward berupa uang, atau bisa jadi ada saudara teman yang datang lalu Anda dikasih uang, ataupun Anda dapat warisan dari orang tua, mertua, kakek, nenek gitu, ataupun
suami atau istri Anda ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang ketiga. Dan pastinya ini adalah kartu kalian ya. Bagi teman-teman yang pengen support kami lewat Dana, silakan cek deskripsi ya. Di situ ada akun Dana kami, Bank BCA maupun kripto ya. Bagi yang support kami lewat Dana, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rezekinya berlimpah, kaya raya dan makmur, dan hajat cita-citanya terkabul dengan sangat mudahnya. Amin ya. Kita ambilkan kartu yang ketiga. Yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari zodiak bintang horoskop ya. Yang punya karakter orangnya pinter ya, orangnya cerdas. Tipikal orang yang agresif ya, mudah beradaptasi, rasa percaya diri orang ini sangat tinggi sekali sehingga orang ini sulit dibuli ya. Jiwa kepemimpinannya juga sangat kuat. Orangnya enggak sabaran ya, kalau sudah punya keinginan planning itu pengennya cepat dieksekusi, cepat dilaksanakan. Orangnya romantis juga setia ya terhadap pasangannya, bosnya gitu ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot, ramalan tarot, prediksi tarot yaitu zodiak Aries ya. Ini adalah zodiak Aries, bintang Aries, horoskop Aries yang di akhir bulan ini yang mendapatkan duit kaget, rezeki uang kaget ya, bisa jadi dari orang tua Anda, Anda yang masih sekolah gitu ya. Atau bisa jadi Anda mendapatkan uang kaget dari anak Anda, anak Anda dapat rezeki lalu Anda dikasih uang gitu ya, 1 juta, 2 juta. Bos Anda yang memberikan reward pada Anda karena Anda sudah cukup lama bekerja pada dia, kerjaan Anda juga sangat bagus, Anda juga sangat jujur lalu dikasih tambahan uang senilai 1 juta. Atau Anda dapat reward bonus dari perusahaan Anda karena prestasi Anda, Anda dikasih uang 10 juta. Atau bisa jadi Anda menang hadiah berupa uang 100 juta, atau bisa jadi Anda mendapatkan uang dari manapun Anda dapatkan ya, karena kalau Tuhan sudah berkehendak banyak aja uang kaget datang pada diri Anda ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang keempat ya, dan pastinya ini adalah kartu yang paling Anda tunggu dan kartu kalian ya. Bagi teman-teman yang pengen nyawer super tank silakan ya, besar kecilnya saweran super tank terserah kalian. Bagi yang nyawer super tank saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rezekinya berlimpah, kaya raya dan makmur, dan hajat cita-citanya terkabul dengan sangat mudahnya. Amin ya. Kita ambilkan kartu yang keempat, yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari zodiak bintang horoskop ya, yang punya karakter orangnya sangat sensitif ya, kalau ditanya hal-hal yang berhubungan dengan privasinya dia, karena orang ini memang lebih suka membicarakan tentang karirnya, bisnisnya gitu ya. Dan orangnya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali, orangnya juga sangat tegas, pemberani, berani mengambil risiko, orangnya romantis, dan orangnya sangat protektif kalau punya pasangan ya. Orangnya sangat lemah lembut, terus intuisinya juga sangat tajam, orangnya juga romantis. Kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot, ramalan tarot, prediksi tarot yaitu zodiak Cancer. Ya, ini adalah zodiak Cancer, bintang Cancer, horoskop Cancer yang di akhir bulan September tahun 2024 ini benar-benar bejo ya, karena mendapatkan uang kaget, duit kaget, dana kaget. Bisa jadi Anda yang ikut arisan, Anda yang menang, Anda ikut undian, Anda mendapatkan hadiah uang senilai 10 juta, Anda dapat bonus dari bos, dari tamu Anda, Anda dapat uang kaget dari orang yang barusan Anda kenal karena Anda membantu dia, dan sebagai wujud terima kasihnya dia, Anda dikasih uang ya, ataupun Anda akan mendapatkan uang kaget dari manapun ya. Itu adalah di antara 12 zodiak bintang horoskop yang di akhir bulan ini yang akan mendapatkan uang kaget, dana kaget, duit kaget. Apakah di luar zodiak bintang horoskop ini bisa mendapatkan rezeki nomplok uang kaget, Mas? Bisa jadi. Tapi kalau dilihat di kartu ini yang potensi besarnya yaitu zodiak Taurus, zodiak Gemini, zodiak Aries, dan zodiak Cancer. Selamat ya bagi kalian yang mendapatkan uang kaget, duit kaget, dana kaget, rezeki nomplok uang kaget. Syukuri apa yang Anda dapatkan dan jangan lupa untuk bersedekah, karena bersyukur bersedekah membuat hidup Anda semakin berkah.
rezeki Anda semakin bertambah banyak. Itu aja readingan dari kami. Jika ada pertanyaan request, silakan tulis kolom komentar. Dan jika Anda belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Dan jika Anda berkenan, gunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki. Beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Bagi Anda yang nonton dari awal sampai akhir, saya doakan agar selalu bahagia, beruntung, awet muda, sukses, kaya raya, dan makmur. Amin ya.